guys. Sudah sampai di tempat kelong peternakan ikan tilapia air tawar, guys. Nah, ini dia. Inilah keadaan ya, kelong ikan air tawar, ikan tilapia yang masih kecil, guys. Oh, ini masih besar, besar juga guys. Guys, ada ikan keli. Cayang, angkat cayang kena orang. Nah ini. Okay, dia sekarang sedang memberi ikan dia makan. Ikan tengah kelaparan nak makan. Dua kali sehari. Ikan ni makan dua kali satu hari dia orang makan. Bagi makan. Okay. Ikan yang dia orang dipelihara ni dia orang akan jual lah dekat pasar Luan tu sana. Kira bapa umur ikan tu? Ah. 4 bulan. Okay guys, kebanyakan ikan sini yang dipelihara oleh Uncle Caing umur dia orang 4 bulan. Belum besar lagi 4 bulan. Nah, inilah aktiviti orang tempatan Lubu Antu. Dia orang memelihara ikan di kelong. Projek ternakan ikan dalam sangkar Zon Industri Aquakocho tahun 2016. Okey, projek ini bermula tahun 2016. Okey. Ini owner dia iaitu bapa mentua kepada Uncle Cha, Uncle Chaing. Okey, ini projek. Okay. Bagi you guys yang nak pergi bot raun-raun pakai bot, okey, boleh cari owner ni Batu Madeng Enterprise. Okey, Batu Madeng Enterprise. Ini package ya. Batu Madeng Enterprise. Okey guys. Okey guys, sekarang saya berada di kelong. Kelong. Kami ada lumut. Okey, aku sama.
Ini dia ampunya kelong ni. Anggi anak lumut. Selamat pagi, selamat datang. Angkai bala kita ke dito. Okey, selamat pagi. Bye. Mesti tanya kak pada bakal orang kak BQ dito ke perahu ke. Nya nak sikit bisa, nya nak kak ingat siapa? Ingat bagi orang kapis kak buke yang nasi oleh minta datang itu ada ketemu ngebala aku lah puan diri jantan apa yang nak rawon pergi lubuan tu ni nak pergi rawon pakai motorboat ataupun ya ada pakai barbecue di sini guys ikan telepia sini dia ada sediakan tempat untuk memanggang barbecue link dengan homestay lubuan tu Oh tempat bermalam dapat Bak sebungku. Sebungku homestay lah. Okay, kalau nak bermalam dekat homestay dekat sebungku sana, dekat pasar lubang tu sana. Hari ni kita orang pusing-pusing. Tengok tasik batang air. Kian, kian. Kian, mana tiga kian? Kalau uang.